Hai Sobat Bukbir, kenalan yuk sama perangkat rebus kopi. Yuk kita simak videonya. Tahukah kamu NDT? Adalah metode untuk menguji suatu objek tanpa merusak objek tersebut. Salah satu dari metode NDT adalah perangkat radioskopi yang terdiri dari cawat sinar X, box radioskopi, konveyor, dan komputer kontrol. Proses pengujian termonitor langsung di ruang kontrol. Aplikasi perangkat radioskopi dilakukan pada industri manufaktur, penelitian, inspeksi pada pengelasan, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Oke sobat, demikian sekilas perangkat radioskopi yang dikembangkan oleh Tepang. Sampai jumpa pada video berikutnya ya. Selamat beraktivitas dan sukses selalu!